dengan uji kendiri 1.2. Uji kendiri 1.2. Okay. So yang pertama ini dia kata tanda dan labelkan komponen. Okay. Kemudian tentukan daya mengufuk. Daya mengufuk. Okay. Gambar rajah yang pertama. Okay. So gambar rajah pertama ada wang ni ditarik. Kan? Dia tarik apa tu kotak kat situ. Kan? Dengan daya 400 Newton. So komponen daya mengufuk dia ini adalah inilah. Awak tunjukkan kat sini Fx. Kan? Lepas tu ke sini ni adalah Fy. Okay, markah yang pertama. Markah pertama eh. Tunjukkan dia punya komponen mengufuk pada ni. Okay. Dia, kita akan ambil pada titik inilah. Pada titik dia punya yang apa. Pada objek lah. Pada objek. Okay. Tapi kadang untuk kita kira kan kita pindahkan Fy ni kan. Untuk kita kira kita pindahkan Fy. So bila kita pindahkan Fy kita akan dapat sini 400 Newton kan. Sini adalah Fx kan. Lepas tu kat sini ni adalah Fy dengan sudutnya 25 darjah. So kita bila kita pindahkan Fy ni bukan bermaksud Fy tu kat sini dayanya. Dayanya tetap dekat sini. Okay. Tetapi tujuan dia adalah untuk apa? Supaya mudah untuk kita kira. Dan bila kita pindahkan ni, kenapa kan dia membentuk segitiga. Bersudut tepat. So kita boleh kira dia punya nilai dia. Dan yang cikgu banner segitiga ini disebut sebagai segitiga daya. Okay, segitiga daya. Okay, so awak pun kira. So awak akan dapat 362.5 Newton. Okay, markah yang kedua. Sepatutnya 2 eh. 2 sehingga 4 tepat perpuluhan. Kan? Kalau lah sekali misal kata pun dapat kosong, so tulis 362.50 Newton. Okay, tapi tak apalah cikgu terima lah ni. 1 tepat perpuluhan cikgu terima eh. Ha, macam ni kan. 169. Jangan bagi jawapan yang genap eh. Cikgu tak nak eh. Siapa yang jawab ni salah. Okay, yang komponen menegak pula. 169 jawapannya. Okay, salah ni eh. So sepatutnya 169.0 Newton eh. Beserta unit. Markah 3. Beserta unit eh. Beserta unit. Markah 2 tadi jawapan beserta unit. Markah 3 pun sama juga. Jawapan beserta dengan unit juga. Okay. Ada soalan tentang baris yang pertama ni? Tak ada. Tak ada. Azrib ke betul tak Azrib? Tak ada. Azrib. Bukan tak ada ke betul ke tak ni? Dapat tak 3 markah ni? Saya tak letak unit. Tapi jawapan betul. Jawapan betul tak letak unit. Salah juga jawapan kau. Okay. Tanda salah. Cikgu. 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 Nasi. 2.1. Dia 169.1. Betul. 169.1 betul. Tapi unit kena ada lah unit. Newton. Okay. Boleh? Haikal, kat mana tu Haikal kau? Itu siapa yang tak mute tu? Macam cerita Korea aja tu. Kan? Danish Farhan, mana muka kau? Kat rumah. Ha? Kat rumah. Danish Farhan, mana muka kau? Okay, soalan yang kedua eh. Soalan yang kedua. Okay. Lebih kurang je dia tarik eh dengan 300 Newton. So markah keempat dia adalah yang ni Fx kan Fy. Okay, markah yang keempat. Tapi kenapa tak warna biru ni? Memang dia dah lukis ke? Dekat soalan awak dah lukis ke belum? Memang dah ada. Dia dah lukis ego, dia dah lukis. Memang ada. Oh. Yang nombor 3 pun sama, dah ada? Tak apalah. Bukan markah keempat lah. So jawapan dia 259.81 kita pakai cos kan. Markah keempat. Okey. Markah keempat. Ini kalau cikgu buat segitiga dia macam itulah. Kan? 330 FY FX. Okey. So kalau FX dia adalah cos, manakala FY ni setentang dia adalah sin 30. Okey. Ha, ini pun sama eh 150 apa tu mesti ada perpuluhan kosong. Okey, mesti ada perpuluhan kosong. Markah yang ke 5. Kalau yang ni je salah eh. Cikgu terima 100
50.0 newton. Okey. Tak apalah bagi salahnya supaya awak ingat dia. Kalau tak nanti awak tak ingat dia tau. Nanti kesalahan-kesalahan dia adalah kesalahan-kesalahan yang mudah je nanti. Okey. Kemudian nombor tiga. dia tolak tau. Dia tolak ke bawah tu. Kan? Dengan daya 250 newton. So komponen apa tu masih lagi kos. So 216.51 newton. Markah ke 6. Okay. Kemudian FY ni pun sama eh. 125.0 newton. Okay, markah yang ke, markah yang ke 7. Okay. Tak ada perpuluhan kosong salah eh. Maksudnya awak round off kan. Dia genap je 125 eh. Cikgu tak terima. So cikgu hanya terima mesti ada sekurang-kurangnya awak tulis perpuluhan kosong. Okay, barulah boleh dapat markah yang ke 7. Okay. Tak ada soalan eh? Okay, tak ada soalan. Kita cuba teruskan. Okay. Sebuah kotak 85 kg. Kan? Oh, ni cikgu tanya jawapan dulu lah. Okay. Geseran antara permukaan dan kotak ialah 40 newton. Okay. Hitung pecutan E bagi bagi inilah. Dia tolak ni, dia memecut lah kan? Okay. Aziz Haikal, berapa jawapan awak Aziz Haikal? 4.23 m/s - 2 tu. Okey, bagus. Unit yang betul 4 m/s - 2. Muizuddin, berapa jawapan awak? 3.79 tu. Ush, ada lagi nak bagi jawapan yang tak sama dengan ni? Aiman, berapa jawapan awak? 3.84. Okey, jawapan lain lagi. Dah, okey cukup eh. So ada tiga jawapan ni. Okey, dia tanya pecutan eh. Maksudnya bila dia tolak, so dia akan memecut ke arah sanalah, kan. Pecutan kalau boleh awak jangan letak dia punya, kalau nak tunjukkan dia punya apa tu arah pecutan tu, jangan tulis, jangan lukis pada objek lah eh. Kita akan lukis kat belatas lah macam tu. Kan. Okey, A dia ke sana. Okey. Okey, kemudian kalau kita tengok kat sini paksi dia tolak macam mana? Dia tolak macam ni kan? Ke bawah macam ni tau. Kan dengan sudut 25 darjah tau. Dengan sudut 25 darjah. Okey. So yang pertama apa step kita? Itu ada 4 step kan. Yang pertama kena pasti dia seimbang ataupun tidak. Kan? Okay, kena pasti dia seimbang ataupun kita tulis bawah ni lah. Kena pasti seimbang ataupun tidak. Jawapannya tak seimbang lah. Kan? Okay, sebab apa tak seimbang? Sebab dia ada pecutan. Kan? Dia ada pecutan. Maksudnya hal laju objek tersebut dia semakin. Okay, hal laju objek tersebut dia semakin bertambah. Okay, tak seimbang. Yang kedua, kenal pasti daya eh. Kenal pasti, kan? Awak kena kenal pasti daya yang sepaksi. Okay. Daya yang sepaksi. Sekarang masalah kita, dia nak dapatkan pecutan yang mana kita tahu dia hanya bergerak pada paksi X saja. Objek ini dia tak akan bergerak ke atas dan ke bawah tau. Dia tak akan bergerak ke atas ke bawah. Okay. So dia hanya mendata saja, iaitu pada paksi X saja. Maka daya-daya yang ada pada paksi X, memang kita tahu ada daya sini. Iaitu ke bawah ni adalah, ke bawah adalah W, ke atas adalah daya normal. Yang ini kita abaikan lah. Kita abaikan. Okay. Sebab apa? Kita nak tengok daya pada paksi X saja. Okay. So kita ada daya geseran 40 newton. Kan? Okay. Kemudian kita ada daya 400 newton tau. Awak perasan 400 newton ini dia bukan berada pada paksi X tau. Dia tak segaris dengan paksi X. Kan? Ini. Dia tak segaris dengan paksi X. Kan? So apa perlu kita buat pada 400 newton ini? Kita perlu leraikan dia. Dan ini 400 newton ni yang ni ke bawah ni. Kita perlu leraikan dia supaya kita dapat apa tu komponen daya pada paksi X saja. Sebab yang nak diambil kira hanyalah daya yang hanya ada pada paksi X saja. Okey. Center pula gimana cikgu? Okey. Center pula nanti. Eh sini.
Okey. Boleh, so kita leraikan lah ni. Dan kita leraikan, so fx ni kita akan dapat apa? Apa tu fx, apa sudut 90 darjah, 25 duduk sebelah ni kan, fx yang kita nak. So fx duduk sebelah, cos lah kan. Cos 25 sebelah, sebelah adalah fx bahagikan dengan 400 Newton. So naik atas, so fx, ni kalau yang tak pandai lah kan. Kalau pandai awak nampak sebelah je, awak tahulah cos. Kan? So 400 kan, cos 25, okay. So nampak kan, kita dah dapat apa daya yang pertama tadi. Okay, kemudian yang ini daya yang ke, daya yang kedua. Dah, kita dah kena pasti daya. Okay, nombor tiga. Nombor tiga adalah kita lukis gambar rajah daya. Okay. Lukis free body, okay, diagram dia. Okay, daya dia kita ada sana adalah fx. Kan? Okay, kemudian sini adalah 40 Newton. Kan? Kemudian dia bergerak. Eh? Pecutan tak boleh ni. Eh? Pecutan tak boleh lukis pada pada segaris dengan daya ni. Kita buat dekat belah atas. Okay. Dah settle nombor 3. Okay, nombor 4. Newton second law of motion. So F, sum of F equal to M daratkan dengan A. Okay, so apa daya yang kita ada? Daya kita ada 40 Newton. Kemudian kita ada FX. Okay, cikgu tulis siap-siap. Iaitu 400 cos 25. Sama juga dengan M. M dia berapa? 85. 85. Okay. 85, 85. 85A. Okay, 85A. Okay, yang ini mana satu positif dan negatif daya ni? Ikut arah pecutan ni kan, pecutan FX. Arah kanan ni adalah fx. So fx adalah positif, yang ini negatif. Okay. So awak kira, awak tolak ni. Kira. selesaikan cos 25 ni. Lepas tu tolak lah dengan 40 kan. So 85A tolak 40. Cos, so akan dapat jawapannya adalah 3.79. Okay. 3.79 ada yang betul tadi. Siapa tadi kita? Okay. Ini tadi markah 7 kan. Yang ini markah 8, markah 9. Cikgu bagi 2 markah kat sini lah. Siapa betul ni? 6, 7, 8, 9. Okay, 2 markah. Okay. Okay, seterusnya. Soalan nombor 3. Okay. Okay. Soalan nombor 3. Okay, dia tolak eh. Dia tolak. Okey, tanda dan label pada rajah arah daya F yang dikenakan oleh lelaki itu pada pemegang mesin rumput. Kan? Menolak eh. Mesin rumput berjisim 30 kg dengan daya 200. Okey. Yang ni memang tak tahu lah betul ke tak ni. Dia tolak kan. Maksud dia tolak dengan daya dia dah sebut kat atas tu. Kan? Yang ni sebenarnya agak sikit confused sebenarnya. Kan? Kadang-kadang mungkin awak faham bahawa definisi menolak tu adalah 200 Newton dia ke sana dah betul apa tu selari dengan komponen X kan. Tapi sebenarnya dia kat sini ni 200 Newton. Okay. 200 Newton. Okay, kemudian ini adalah komponen X, ini komponen Y kan. Okay. Nampak dia bagi sudut ni kan. Dia bagi sudut ini kan. Okay. Ini dia segaris macam ni kan. Kalau awak tengok ini adalah sudut apa dipanggil. Kan? Kalau dalam matematik kita pelajarkan. Satu garis serenjang macam ni kan. So, kalau sini 40, sini pun sudutnya 40 darjah. Ini sudut nak menatang apa namanya lah. Sudut apa kan. Okay. So 40 sinilah, sini dia punya 40. Okay. So kalau cikgu keluarkan segitiga dia ni. Straight kan adalah fx kan. Yang ini adalah 200 Newton. FY sini pindah sebelah sini. So dia akan jadi FY kat sini. Sudut kat sini adalah 40. Okay. Tapi ini labelkan ni satu. Labelkan yang ni ke sana. Okay, labelkan FY. Label FY, label FX. Labelkan 200 Newton. Sudut ni tak apa, tak ada. Sudut tak ada tak apa eh. Sudut ni tak ada tak apa. Tapi kena ada 200 Newton, kena ada FX, kena ada FY eh. So awak akan dapat markah yang ke, markah yang ke 10. Ya, okay, markah ke 10. Eh, salah. Arah daya 200 Newton, markah yang ke 10. Komponen menegak ni
mendapatkan markah yang ke-11. Maksudnya FX dan FY. Okey, mendapat markah yang ke-11. Okey. Boleh? Ada bantahan tak? Tak ada. Okey, tak ada. Komponen mengufuk bagi 200 Newton. Komponen mengufuk ni maksudnya FX. Kan FX 40. 40 duduk sebelah. So dia adalah per cost kan? Cost. Okey, 200 FX ni sama juga dengan 200 cos 40. Kan? Eh, sin pula. Sudut lain. Oh, sudut dia 50. Sudut lain. Ah, okey. So cikgu pakai sudut 40, so cos jawapannya So kalau awak buat 200 cos 40, so awak akan dapat jawapan dia sama je jawapan dia 153.2. Kalau tekan kalkulator boleh lah tu plus minus cos 0.2 maksudnya dalam 153.0 boleh, 153.1 boleh, 153.2 boleh, 153.3 boleh, 153.4 boleh. Okey, dengan unit yang betul. Okey. Manakala yang ini ni apa FY adalah sin pula sin. So jawapan dia 128.6. So yang ni markah yang ke-12, okey yang ni markah yang ke-13. Sebab tu cikgu cakap bila apa tu dia duduk komponen paksi X tu, paksi X kan, tidak semestinya cos tetapi cos ataupun sin itu ditentukan adalah macam mana, dekat mana sudut itu diambil. So kalau kita tahu ni 90, yang ni 40, yang ni 50 kan. So kalau awak ambil menggunakan sudut 50 kan, FX kan dia jadi setentang. So kita akan pakai sin. Adanya tu. Okey. Pelajar lelaki ni tak semua yang buka kamera Sebab sepatutnya cikgu boleh nampak sini ada 50 orang sepatutnya. Korang bukan ramai mana pun. Tapi ni, tapi kalau siapa data dia tu bukan data unlimited, tak apalah, tak payahlah buka kamera kan. Okey. Buka kamera lah. Sepatutnya cikgu boleh nampak 50 orang. Siapa tak buka kamera tak berkat dia belajar online ni. Okey. Takut. Kan. Okay. Berapa hari lagi naik sekolah? 2 minggu lagi kan? Cikgu pun tak sabar. 2 minggu kan? Sebulan. Sebulan. Sebulan lagi. Sebulan lagi. Lama lagi. Cikgu pun tak sabar nak naik sebab tak sabar nak pukul korang kotan kan. Okey. So, habis 12 dan 13. Awak tengok contoh yang cikgu bagi dalam kelas kan. Ataupun ada itu ada contoh yang cikgu bagi dalam topik 1.1 itu kan, macam susah kan. Dia macam bila dia bergabung tu dia susah. Tapi sebenarnya kalau dalam soalan macam ni jadi tanya. Dia tanya yang mudah je ni je kan. Okey. Okey, apakah fungsi bagi setiap komponen daya itu? Okey. Komponen daya pada paksi X untuk menolak mesin rumput ke hadapan, markah yang ke-14. FY membantu menekan tayar ke tanah. Okey, markah yang ke-15. Ini dalam kelas cikgu ni, itu cikgu ada bagi apa aplikasi ini kan. Mungkin boleh jawablah. Kan? Okey. Awak nampak kalau mesin rumput bagusnya kita tolak Sebab apa? Kita nak tambahkan daya dia kan. Okey, awak tengok ni. Sekarang ni kan, bila kita leraikan ni cikgu pandang sekejap kan. Okey. Kita ada berat ke bawah kan. Lepas tu bila kita tolak, komponen daya menegak itu adalah ke arah bawah. Kan, ke arah bawah. Kan. Maksudnya kalau kat sini cikgu tulis 5, yang ini 10 misal kata. So paduan dia ke bawah 5 campur 10. So dia jadi 15 Newton ke arah bawah. So dia macam tekan tau misal rumput. Misal rumput ni kalau kau tak tekan dia, ataupun misal rumput ni kalau ringan kan, dia akan melambung dia. Kan dia akan melambung. Okay. Tapi kalau awak tarik ni kan,
ni awak tarik ke sana kan, awak tarik lah maksudnya kan, awak tarik, awak perhatikan eh, komponen daya dia ada akan bertukar ke arah atas kan. So komponen daya pula, daya paduan ni ke atas kan, pakai apa hitam, komponen daya ni ke atas. Okey, maka bila kita leraikan ni, yang ni akan ke atas kan. So kita akan perhatikan bahawa fx dia ni akan fx dia akan ke atas. Tadi ke bawah fx pula, fy dia. Okay, fy dia akan ke arah atas. So kalau fy dia adalah 5, w ni adalah 10. So dia akan jadi 10 tolak 5, so dia akan jadi 5 newton saja daya. Okay, yang bertindak ke permukaan bumi. Okay. Ha, sebab itu kalau misal kata dia punya aplikasi dia, kalau misal rumput memang kita kena tolak. Tapi kalau troli dekat pasar raya, kan, ha, bagusnya kita tarik lah. Kan? Sebab tu kadang tarik tu dia rasa lebih mudah. Kan? Sebab apa? Daya yang kita kenakan ke bumi tu dia kurang. Kan? Okay? Ha, sebab tu kita lebih mudah untuk kita tarik. Okey. Ingat kalau seorang troli keluar dia kata tarik ke tolak yang bagus? Jawapannya tarik troli. Bukan tolak troli. Okey. Ha. Tapi kalau nak bagus lagi angkat troli tu. Angkat letak kat bawah. Kan? Ha. Tak boleh. Okey. Ha? Tak boleh ke? Try lah angkat. Nanti pergi pasar raya kan. Kau pergi dengan mak kau. Kan? Kau tak tolak tau. Tapi kau angkat troli tu. Oh. Letak sebelah ni. Gendong sebelah. Kan? Ha, gendong ni duduk. Ini kan. Ini kan. Ni, ha, ni troli. Oh, besar ni troli dia. Kau gendong. Okey, Nadi eh, jika mesin rumput itu dia tolak, berapakah jumlah daya? Oh, dia ada cerita ni, daya bertindak ke atas tanah, kan? Ha, so nampak ni W tambah FY tau. Ha, so tadi kita dah dapat komponen FY. So tambah eh, awak tambah. Tambah so jawapannya adalah 422.9 Newton. Okey. Ha, 422.9 Newton. Okey. Okey. Jika mesin rumput itu ditarik, berapakah jumlah daya? Ha, nampak? Kena tolak. Okey, kena tolak. Ha, ini cikgu cerita tadi ya, ni. Kan, 167.5. Okey, so ini markah ke-16. Ini markah yang ke-17. Kelas awak ada berapa eh? 100. Habiskan dulu soalan ni lah. Okey, soalan F. Berdasarkan jawapan didai, kaedah manakah lebih sesuai digunakan ke atas mesin rumput untuk menghasilkan pemotongan yang baik? So jawapannya adalah kaedah menolak markah yang ke-18. Sebab apa? Menghasilkan daya paduan ke bawah lebih besar, markah yang ke-19. Okey. Ha, tapi kalau troli kat pasar raya ingat tarik lebih bagus. Sebab apa? Daya yang bertindak ke bawah itu lebih kecil. Cikgu, kalau sebab dia memastikan mesin rumput kekal di atas permukaan tanah, boleh ke? Salah. Dia mesti kena daya tu lebih besar. Bila kita sebut daya lebih besar, dia memang nampak kuantitatif sikit tau. Ha, tapi kalau memastikan kekal atas tanah tu, betul juga sebenarnya. Kan? Ha, betul juga. Tapi kita ambil yang reason yang paling sesuai lah, lebih besar. Yang lepas ni gunakan apa jawapan ini. Daya yang bertindak ke bawah tu adalah lebih besar. Okay. Oh, habis lah. Dah habis. Ha. Dah habis per 19. Yang ini markah dia per 19. Okay. Okay. Uji kenderi 1.3 ni topiknya adalah keseimbangan daya. Topiknya adalah keseimbangan daya. Kita tahu bahawa daya seimbang kita ada dua kan. Daya seimbang, daya tak seimbang kan. So, kalau daya seimbang ni kita dah tahu dah. Kan? Daya seimbang. Kan? Kita dah tahu dia adalah, satu dia adalah pegun. Okay? Dia pegun, dia tak bergerak. Okay, yang kedua dia, kalau dia bergerak, kan? Okay, dia akan bergerak dengan halaju yang, okay? Halaju yang malar. Okay? Kemudian, dia punya F padu dia, F paduan dia adalah sifar. Okay, kemudian apa tu sum of forces dia adalah sifar.
Okey. Ha, yang ini dia ambil formula ni lah. F equal to M daratkan dengan A kan. Sebab A dia ni sifar kan. M darat kosong, dapat kosong lah. So, so sebab tu kita tulis F sama juga dengan kosong. Okey. Ataupun kita boleh cakap bahawa A dia sama juga dengan kosong. Pecutan dia adalah sifar. Okey. Ha, ini ada berapa? Satu, dua. Ini F paduan eh. Ini sebenarnya sum of F ni sebenarnya cikgu sebut dia, dia adalah kita boleh sebut dia sebagai net force eh. Net force. Daya bersih. Okey. Daya bersih. Ataupun jumlah daya-daya. Okey, jumlah daya-daya. Okey. Dan jumlah daya-daya ni kalau kita nak tengok, kita kena tengok dia, dia kita tengok sepaksi lah kan. Kalau misalnya kata dia macam ni, dia bergerak ke kiri kan. Dia dia memecut macam ni, A dia ke sana. Dia memecut tau. So kat sini ni, pada paksi X, kan, pada paksi X, dia dalam keadaan tak seimbang. Sebab apa dia ada? Dia ada pecutan. Tapi paksi Y, kan, sebab dia tak bergerak ke atas dan ke bawah, so paksi Y dalam keadaan seimbang. Nampak? Maksud dalam satu objek, dalam satu situasi tu, sebenarnya dia ada satu situasi, dia ada situasi di mana oh, paksi Y seimbang, paksi X tak seimbang. Sebab tu dah dia bergerak pada paksi X. Okey. Okey, boleh? Okey, soalannya. Okey, determine the relationship between the force involved, okey. Ini ini memang dia bagi eh. Cikgu punya tak keluar warna biru pula eh. Silap. Ini memang dia bagi kan berat tak normal kan? Berat dan normal ni memang dia bagi kan? Tak ada tu. Ha? Tak ada, tak ada. Bagi, bagi. Anak panah dia bagi. Tak, tak. Ini ni anak panah ke atas je ni. Ada bagi. Bagi, bagi, bagi. Ada, bagi. Ada, bagi, ada. Kan? Okay. Ada, ada. Okay. Ada, ada. Kalau dia bagi okay, eh, normal sama juga dengan apa berat, dia bagi berat dan dia bagi normal. So dia punya relationship dia, hubungan dia adalah berat ni sama juga dengan daya normal. Okey. Kalau cikgu tunjuk dalam bentuk penyiraan eh. Kalau cikgu tunjuk dalam bentuk penyiraan ah, okey. Yang pertama adalah tengok step yang pertama kita kena pasti sama ada dia seimbang ataupun tidak. So dia ni dia duduk je ni kan, dia duduk pegun, maksudnya dia seimbang kan. Okey, so dia seimbang. Okey, yang kedua adalah kita kena pasti daya yang kita, yang ada. Kita tengok sekarang dia tak bergerak kiri kanan, dia dia apa daya yang tak ada, daya tolakan ke daya tarikan kiri kanan tak ada kan. So daya yang hanya ada kat sini adalah daya yang yang apa bertindak pada paksi X saja. So apa daya dia, kita ada W, kita ada R. Okey, dah kena pasti daya. Sepaksi eh. Kan, kena pasti daya sepaksi. Okey, dan ketiga. Yang ketiga kita lukis gambar rajah daya dia. So, so W sini, lepas tu R dekat dekat atas. Okey. Nombor 4. Okey, guna formula ni, sum of F equal to sepatutnya M daratkan A kan. Ada tak payahlah M MA sebab kita tahu bahawa dia seimbang tadi. So kalau seimbang sama juga dengan kosong. Ha, kalau dia bergerak ke atas baru kita buat M daratkan dengan A. So apa daya yang kita ada? Kita ada daya R, kita ada daya W sama juga dengan kosong. Okey, so mana satu positif negatif? Kalau dia dalam keadaan daya seimbang, kalau dia dalam keadaan daya seimbang eh. Kalau dia dalam keadaan daya seimbang, tak kisahlah awak nak tentukan atas ataupun bawah positif. Tapi kalau tak seimbang tadi, arah pecutan apa daya positif mesti ikut arah pecutan eh. So yang ini adalah cikgu anggap dia mana? Tak kisahlah mana satu lah. Ha, W negatif. So yang ni pindah sebelah. So kita akan dapat R sama juga dengan W. Okay, nampak eh? Yang ni cikgu tunjukkan, cikgu tunjukkan dalam bentuk pengiraan lah. Ada flow dia tu kan. Ha, tapi kalau soalan macam ni keluar, awak boleh terus tulis yang ni lah kan. Ha, boleh terus tulis yang ni lah. Sebab awak kita faham bahawa dia adalah daya paduan, daya bersihnya adalah apa sifar. Okay, ni markah yang pertama. Okay, markah pertama. Okey, yang ini pula eh. Belok udara panas pegun eh. Nampak dia tu situ pegun. Okey, so daya berat sama juga dengan daya apungan. Okey, ni markah yang ke markah kedua. Okey, seterusnya. Kapal terbang bergerak pada ketinggian malang.
tinggi malah, maksudnya dia tak bergerak ke atas ke bawah dengan halaju seragam. Ya, dengan halaju seragam. Maksudnya dia bergerak ke depan. Ha, nampak? Dia dalam keadaan bergerak tau. Ha, tapi kalau bergerak tanpa pecutan, dia masih lagi dalam keadaan daya seimbang. Ya, sebab tadi kita dah beritahu daya seimbang tadi, kalau dia bergerak dengan halaju halaju seragam. Okey? Makanya kalau nak banding, mesti banding sepaksi lah. Kan? Kalau paksi Y, kita bandingkan daya pada paksi Y saja. Awak tak boleh kata daya angkat sama dengan daya seretan. Tak boleh. Sebab paksinya tak sama. Okey? Ha, so, bila nak menulis jawapan, ha, ni, berat sama juga dengan daya angkat, markah yang ketiga. Ha, dia kena kaitkan dia dengan dengan daya sepaksi saja. Okey, yang kedua, tujah ke hadapan, tujah ke depan sama juga dengan daya seretan, markah yang keempat. Okey. Okey, budak lelaki mengayuh basikal pada halaju malam, kan? Ha, maksud budak ni dia tak terbang kan, dia tak bergerak ke atas ke bawah, so satu adalah berat sama juga dengan normal. Okey, markah yang kelima. Okey, daya ke depan sama juga dengan rintangan, markah yang keenam. Nampak dia tulis daya ke depan eh? Okey, daya ke depan ni adalah daya disebabkan oleh dia kayuh nilah. Kan? Ha. Awak pun dah tahu banyak eh, dah tahu banyak apa beberapa jenis daya. Okay, kalau bergeser daya geseran, kalau dia melawan rintangan udara daya rintangan. Kalau dia disebabkan oleh enjin kapal terbang macam ni kan, so kita sebut dia daya tujah. Kalau dia terapung dalam air kan, disebut sebagai daya apungan. Okay. Tak apalah, lepas ni nanti awak akan kenal lagi lah banyak daya-dayanya. Okay. Ha. Jangan tak berdaya dah. Okay. Okay. Sampai dah markah ke-6. Okay, nombor 2. 2A. Apabila daya-daya bertindak, okey, objek itu adalah seimbang. Daya-daya itu menghapuskan satu sama lain. Okey, seimbang, markah ke-7. Daya bersih yang bertindak, okey, the net force acting on the object is equal to 0. Okey, markah ke-8. Objek sama ada berada dalam keadaan pegun atau bergerak dengan pecutan. Ini yang kalau jenis bergerak dia dalam keadaan pecutan malah. Halaju malah, markah ke-9. Ada soalan nak tanya? Akilah Farzana, ada soalan nak tanya? Tak ada, cikgu. Tak ada eh? Senyap tak dengar suara orang ni. Siti Aisyah, okey Siti Aisyah? Okey, cikgu. Okey. Tadi sampai markah yang ke-9 eh. Okey, seterusnya diagram please show okay, tension F1 F2 okey. Draw vector diagram represent the forces kan. Acting on the pictures. Okey, so yang ni kan kalau frame macam ni kan, pastikan berat dia ni paling panjang. Berat dia ni paling panjang iaitu W. Yang F1 ni, awak pindahkan dia ke sebelah. Tapi dia mesti segaris. Pindah ni macam ni kan. Bukan segaris. Ni namanya apa? Garis apa? Paralel. Salah. Selari. Garis yang ni. Garis yang ni dengan garis yang ni adalah selari. Okay. Lepas tu yang ni panjangkan. Okay. So, kita tengok arahnya ke sana. Arahnya ke sana. Arahnya ke bawah. Okay. Okay. Soalan inilah jawapannya. Okay, yang ini adalah F2 kan, F2, F1, W. Okay, awak tengok arah dia kan. Arah dia adalah dia membentuk satu bulatan macam tu lah. So, ini merupakan daya, tiga daya berada dalam keadaan kesimbangan. Okay. Ha, kalau yang macam daya paduan tadi, kalau kita tengok yang 1.2 tadi, daya paduan kan. Contohnya yang mana tadi. Contoh daya paduan kan, bisa kata 3 Newton kan. Bila dia nak leraikan, awak perhatikan, bila kita leraikan dia ni, cikgu cakap, cikgu pindahkan dia ke sebelah sini kan, supaya dia membentuk segitiga, supaya senang kita nak kira kan, FY, FX kan. So arah dia macam tu, dia tertumpu pada satu titik. So kalau dia bagi segitiga kalau awak tengok ni, dia tertumpu pada satu titik, itu kita tahu dia merujuk kepada daya paduan. Tapi kalau dia buat segitiga, tapi segitiga tu kalau kita tengok, dia buat circulation macam ni, dia berpusing macam ni. Okay, yang ini kita tahu bahawa segitiga itu merupakan
Gambar rajah segitiga daya bagi tiga daya dalam keadaan seimbang. Okey, ni tiga daya dalam keadaan seimbang eh. Benda sama juga gambar rajah segitiga daya, kan? Yang ini daya paduan. Okey. Daya paduan. Okey. Kalau lah misal kata dia suruh kira lah nilai F1 ke F2 kan. Ada tiga kaedah setakat ini yang awak boleh gunakan tau. Tiga kaedah. Okey. Ini kalau disuruh kira ingat eh. Kalau disuruh kira. Okey. Disebabkan F1 dan F2 dia ni sama menggunakan tali yang sama. So awak boleh gunakan kaedah apa nak cikgu nak sebut ni? Pythagoras theorem, trigonometri. Okey, apa kita buat? Kita pecahkan dua ni. Kita pecahkan dua itu. Kan? So W ni sekarang daripada sini ke sini dia adalah W per 2. So kita akan dapat segitiga bersudut tepat. Okey? Sebab sudut ni kita tahu. Sudut ini ataupun sudut ni awak akan tahu. Okay, dia akan bagilah sudut ni berapa kan? Okey? Ataupun dia tak bagi tapi dia bagi daya dia suruh kira sudut. Sama juga. Okey. So nampak eh? Segitiga kan? So awak boleh dapatkan W ataupun awak boleh dapatkan F2 ataupun awak boleh dapatkan sudut. Tengoklah dia suruh kira apa eh. Okey boleh eh? Ni satu kaedah yang pertama eh. Kaedah yang pertama. Okay, kaedah yang pertama. Okey. Kaedah yang kedua. Kan? Kaedah yang kedua. Sekarang bila kita buat segitiga ni. Kan? Sebab sudut dia ni bukan sudut tepat kan? Cikgu buat ni supaya cikgu dapat sudut tepat tau. Bila kita dapat sudut tepat, kita boleh guna kaedah apa tu trigonometri. Tapi yang segitiga ni kalau pasal dia tak bersudut tepat. Bila tak bersudut tepat, awak tak boleh kira menggunakan trigonometri ataupun Pythagoras theorem. Okay. So awak boleh gunakan petua segitiga eh. Petua segitiga eh. Dia ada sin cos tangent tu. Petua sin cos tangent. Awak akan belajar dalam matematik tambahan nanti. Okay. Okay. Kemudian yang ketiga. Kan, awak boleh guna skala kan, pakai skala lah, awak set lah kan. Ini kalau yang pakai skala ni awak tengok balik dalam apa YouTube cikgu sebelum ni, macam mana menggunakan skala ini cikgu dapatkan dia punya nilai tegangan tali. Okey, boleh eh? So tadi markah tadi sampai mana tadi? Jap, 9 kan, 9. Okey, ni buat segitiga ni kan, buat yang segitiga ni dapat markah yang ke 10 eh. Nampak markah ke 10. Buat segitiga tu. Okey. Satu markah aje itu je kan dia tanya kan. Okey, nombor 4. Soalan nombor 4. Okey, apabila bongkar itu ditarik dengan daya 5 Newton. Okey. Bongkar itu bergerak dengan hal laju malar. Okey. Okey. Jelaskan mengapa bongkar itu tidak bergerak apabila ditarik dengan satu daya 3 Newton. Okey. 3 Newton. Okey, terdapat daya geseran yang menentang. Okey, K dia adalah daya geseran ataupun awak sebut je daya geseran pun adalah 3 Newton. Okey. Sebut daya geseran 3 Newton. Dah cukup, itu jawapannya. Okey. Sebab tu tak bergerak eh. Berapakah daya paduan pada bongkar kayu itu apabila daya F 5 Newton dikenakan? Okey. Berapakah daya paduan pada bongkar kayu itu apabila daya F 5 Newton dikenakan? Baik. Betul ke jawapan ini? Nur Adina, awak jawab apa? Kosong Newton. Kenapa jawab kosong Newton? Saya buat FMA sebab dia kata laju malar. Oh, okey. Okey, 5 Newton kan? Okay, hal laju dia sebab dia hal laju malar eh. Hal laju malar. Okey, so kosong Newton. Okey. Tapi daya geseran tadi 3 Newton nak kan? Okay, ini markah ke-11.
Okey. Eh, salah, salah. Ini awak boleh bukan sebut daya geseran 3 newton eh. Bukan sebut daya geseran 3 newton. Cakap je terdapat daya geseran sepatutnya 5 newton jugalah. Sebab dia bergerak dengan halaju malar kan. Okey. Ataupun kira daya geseran cukup lah. Kan daya geseran je dapat markah ke-11. So tak perlu tulis 3 newton tadi. Okey. So dekat kenapa jawapan dia kosong tadi? Kira adalah sebab halaju tadi adalah halaju malar. Okey. So daya paduan dia kalau dalam keadaan apa objek bergerak dengan halaju malar, daya paduannya adalah kosong. Okey, markah yang ke-12. Okey, berapakah magnitude daya geseran yang menentang? Jawapannya adalah 5 Newton. Okey, markah yang ke-13. Okey. Sebab sama kan? Ini dia bergerak dengan halaju malar kan? Ini 5 Newton, ini daya F geseran. So F geseran sama juga dengan 5. Kan? Sebab tadi sum of forces kan? Equal to M kosong kan, sama kosong. So kita ada F geseran dengan 5 sama dengan kosong. Okay, 5 ni negatif, so pindah sebelah. So F geseran sama dengan 5 Newton. Okay. Okay, B. Daya P yang bertindak pada bongkar itu kan, ditunjukkan pada rajah 4B. Pecutan bongkar kayu itu didapati 2.5. Oh, dia memecut lah. Kan, sekarang ni bila daya P, dia memecut. Kan, bila daya P ni dia memecut. Okay, dia memecut dengan satu pecutan lah yang dia bergerak sana. Okay, so dia tanya berapakah daya P. Okay, dia memecut berapa tadi dia sebut? Memecut dengan 2.5. Dia memecut dengan 2.5. Okay, kita ada daya geseran sini iaitu daya geseran 5. So F equal to, cikgu lukis gambar rajah daya kan? Sebenarnya kalau yang 4 step tu, nombor 1, nombor 2 tak perlu tulis pun tak apa kan? Nombor 1, nombor 2 tu. Nombor satu tadi kena pasti seimbang ke tak. So yang diagram 4B ni dah tak seimbang. Apa daya-daya yang kita ada? Kita ada daya 5 Newton. Kita ada daya P. Pada paksa L kan? Itu dua daya saja. Okay. Nombor tiga ni baru kita buat. Nombor tiga baru kita buat. Nombor tiga baru kita tulis jawapannya. Baru kita tulis pada apa ruangan jawapan. Okay. Kita ada 5. Okay. Dia bergerak ke sana dengan pecutan 2.5. A sama dengan 2.5. Ini lah. Ini je. Okay, lepas tu nombor 4 barulah pakai formula F equal to MA. So kita ada P, kita ada 5 sama juga dengan M. M dia adalah 2 dan anakkan dengan 2.5. So ni mana satu negatif, mana satu positif. Positif mesti ikut arah pecutan. So arahnya ke kanan. So P adalah positif, yang ini negatif. So P sama juga dengan 5. Pindah sebelah tambah 2.5. So dapatlah 2.5 dan 5. 5 juga kan dapatlah 10. 10 Newton. Okay, so jawapannya adalah 10 Newton. Okay, ini cikgu bagi 2 markah. 13, 14, markah 15. Okay. Markah 15. Okay, so yang ini perkan dengan 15. Okay, tanda tangan. Tulis tarikh hari ini, iaitu hari ini adalah bersamaan dengan 3 Mac. 3 bulan 3, 2021.